Juni 2015 hingga saat ini membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Riau menyebutkan hingga kini sebanyak 9.386 dampak bagi kesehatan. Orang terjangkit penyakit akibat paparan asap. Menurut Andra, pasien mengidap penyakit berbeda akibat asap, yakni penderita infeksi saluran pernapasan atas ISPA sebanyak 7.312 orang, asma 296 orang, pneumonia 290 orang, iritasi mata 485 orang, dan iritasi kulit 903 orang. Asap hasil kebakaran mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh. Asap tersebut mengandung gas karbon dioksida, CO2, nitrosoksida, oksida, N2O, nitrogen oksida, NOx, dan karbon monoksida, CO. Jika terhirup, maka zat-zat berbahaya tersebut dapat mengendap di saluran pernapasan dan menyebabkan penyakit pernapasan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada bayi baru lahir yang terkena paparan asap. Dinas Kesehatan Riau telah memerintahkan seluruh puskesmas untuk mendirikan posko di setiap daerah serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat rawat inap dan gawat darurat. Terima kasih karena telah mendengarkan para pemirsa dengan berita saya.